Halo guys, bertemu lagi di channel saya ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys ya. Malam ini kita lagi dapat job dadakan, disuruh jemput anjing ke Kindermani. Ini kemungkinan 1,5 jam perjalanan, semoga selamat di jalan. Pokoknya jobnya in the best pokoknya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa komentar juga teman-teman. Ini sekarang saya lagi berada, baru seperempat perjalanan sih ini, perkiraan 1 jam nyampe perjalanan ini. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ikuti terus petualangan saya ini dan jangan di skip videonya. Pokoknya perjalanan ini sangat menguntungkan lah. Oke lah, kita ambil hikmahnya aja dulu guys. Ini apa lagi duit nih, gawat darurat nih. Oke teman-teman, pokoknya kalian ikuti terus perjalanan ini. Sekarang saya sudahi dulu, soalnya lagi nyetir, takutnya nubruk mobil orang ntar. Oke guys. Aduh, ini radio aku matiin dulu lah. Loh guys, ini perjalanannya lumayan heboh. Lumayan jauh. Ini baru 1 jam perjalanan. Ini jalannya sepi banget, udah sepi, gelap, udah kayak nggak ada penghuni. Ada under nih, begal ntar nih. Ya nggak pakai baju, gila. Buset, di jalannya tajam bu. Ini udah nyampe mana sih nih? Taman. Kiri. Ini kiri. Ambil kiri. Set, gila perjalanannya guys. Udah mulai dingin. Ini jangan-jangan ini kuburan. Oh, ada candi-candi ini udah ngeri loh. Taman Nusa. Yang ini? Buset, ini udah kayak Bedugul ya? Dingin banget. Ini kalau siangnya, nggak tau lah. Siangnya nih, apa namanya? Desanya ini kayak gimana gitu loh. Wujud-wujud aslinya tuh. Ini pertigaan apa perempatan? Tuh, tiba-tiba pura. Set, ekstrem guys, ekstrem. Oh, gelap-gelapan dong. Kalian yang belum pernah ke Bali, silakan aja nih nginap ke sini nih. Ke daerah Kindermani, udaranya sejuk. Sejuk, AC-nya AC alami. Tanpa AC buatan. Gak perlu pakai AC, gak perlu kipas angin. Gak perlu pakai kipas angin, gak perlu pakai AC nih. Tapi ini kan malam, jadi pemandangannya gak begitu kelihatan. Dengan keasrian alam. Oh, keasrian alam nih pernikahan. Terus ya. Banyak sawah-sawah, kayaknya di samping-samping ini kayaknya sawah-sawah ada banyak. Longsor. Itu longsor ya? Set. Gila tuh. Tempat ngelukat tuh. Ini udah banyak pohon. Apa namanya? Bambu. Naik gunung guys. Kita udah kayak Ninja Katori nih. Mendaki gunung lewat di lembah. Ini kayak sawah-sawah ya sambilnya.
kanan sawah, kiri sawah. Apa nih? Pokoknya kalian yang berada di kota, anak kota lah istilahnya, main aja ke sini. Suasananya alami. Ini dingin banget ya. Udah di gunung kita. Sekarang nih baru jam 9. Kurang malah. Baru setengah 9 nih udah enggak ada. Setengah 9, cuy. Setengah 9 malam enggak ada apa namanya? Enggak ada yang mondar-mandir, enggak ada yang nongkrong. Covid. Ya, jaga jarak. Ya, emang jaga jarak. Emang jam segininya udah dingin, udah apa namanya? Gulung selimut enaknya nih. Melongker. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita, guys. Masih perjalanan 1 jam lagi baru nyampe. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi nyampe. Oh. Ini lampu demnya ini. Yang nyusep dah. Dia enggak mau ngalah lagi. Kampret. Pinggir got banget dan berhenti. Sama tadi. Ya iya. Aja enggak mau ngalah. Ya malam-malam enggak mau ngalah. Tahu mobilnya dia mobil bagus kayaknya. Tuh, ekstrem banget nih ini jalannya nih. Udahlah guys, nanti kita sambung videonya. Pokoknya kalian ikuti terus perjalanan kita. Jangan skip. Buset. Nanti sampai di tempat tujuan kita lanjut video lagi. Kita bikin video lagi, guys. Ya elah. Udahlah. Oke. Bye. Ini yang paling keren ya. Yang mana? Kita main masuk kalian berdua yang kreman itu kalau dia ini berapa ekor ya? 8 ambil dulu ya. Oke. Gimana saya tahu hanya kita mana lah. Buat 8 kita kepoin dulu. Surya channel guys. Ini kentemannya asli nih. Ini kentemannya asli nih. Ini kentemannya asli. Yang seselin saya hari ini, kenapa jobnya itu dikasihnya malam-malam ya guys ya. Ini nggak bisa ngelihat secara keseluruhan jadinya. Jadi kalian kalau pengen nyari anjing kintamani asli, pokoknya kalian kepoin aja tuh Instagramnya Surya Channel Bali. Pokoknya kalian nggak bakalan nyesel. Dijamin anjingnya ori tanpa mix mark. Ini yang warna hitam guys. Warna hitam nih. Ini ngirim kemana? Jakarta. Jakarta. Ini mau ke Jakarta nih. Hitam blolot. Hitam full. Alfian Jakarta. Bukan Jakarta. Alfian. Jakarta berarti dalam. Hah? Sini. Bukan di sini, taruh dulu satu. Enggak apa-apa, hitam kan? Oh ya. Jakarta hitam itu. Ada buat.
Mulai dari berapa biasanya? 1,5 2 juta. 1,5 sampai 2 juta. Sebelum akhir. Pokoknya nerima di sinilah. Nggak boleh nakal. Nah, berantem, woi. Ini betina, jantan, betina. Aduh, danaku. Terdalam aja itu. Ibu Bella, Jakarta. Tekan. Mana juga gede banget nih, no. Ya. Gede besar. Gede ya. Ya, Jakarta. Jakarta. Ini baru demen, demen dia bikin temannya asli ya. Ini stambom, oh, habis stambom ini ya. Eh, habis dibikin tato ya. Ah, iya. Semua nih semua ada. Tato nya sama salah, gak bakalan ditukar. Eh, jangan bantai, weh. Iya sih. Hei, hei, hei. Hei, gede dia. Ini umur. Ini yang paling istimewa. Umur berapa dong? 2,5 bulan. 2,5 bulan? Aduh, kayaknya aku jatuh cinta kayak, sama yang itu. Kayak golden loh. 5 juta ini. 5 juta? Aduh. Hai, please. Kayaknya aku jatuh cinta sama yang itu. Ih, kayak golden loh. Sumpah kayak golden. Mau ininya berdiri nanti gitu. Mau berdiri ya? Aduh, kayaknya. Aduh. No, yang ada benang banget jujur. Ini yang paling pure nih. Paling pure ya. Aduh. Aduh, kayaknya aku jatuh cinta. Aduh. Gemul banget ya. Aduh. Gak jarang aku lihat anjing kita mani lah. Ini bulu kapas. Ini induknya memang gede sekali nih. Aduh, umur 2 bulan ini. 2,5. Tanggal 1 lah ya, tanggal 1 bulan. Ini Pak Stephanus Tan, Jakarta. Paling gede. Yang ngirim nanti siapa? Om Noe. Noe. Si Noe. Langsung. Om Noe langsung. Katanya masih di... Istrinya yang bawa. Katanya masih di... Oh, istrinya yang bawa. Istrinya yang bawa. Saya kan cuma utusan dari sini ke Nangka. Surabaya, 2 malam. Ini Surabaya. Terus Jakarta 3 ekor satu tempat lagi 2 satu-satu. Ya. Ya, hitam sama yang gebul. Ya. Ya. Ini buku vaksin. Buku vaksinnya. Lengkap sama surat-surat stambumnya udah di dalam. Ini ya, ini Surabaya, Surabaya, Malang. Ini yang satu tempat 3 ekor. Jakarta sesuai ini ya. Ini yang Jakarta juga. Momo. Yang gede, Momo namanya. Momo. Aduh, Momo. Kamu bikin aku jatuh cinta. Momo. Yang mana Momo? Yang tadi gede itu ya? Yang terakhir. Ini ya. Nanti aku transfernya kan ke... Iya. Ya, kirim. Makanan udah? Ada makanan katanya? Oh, enggak. Enggak. Kita enggak ada janjian. Enggak ada janjian ya? Enggak ada janjian. Kan bisa nama. Oke deh. Taruh dulu ini diamankan dulu. Dah, udah kelar nih. Ini lagi satu nih ke Jakarta. Ke Jakarta. Ini saya video nih, Om. Jadi YouTuber. Jadi YouTuber ya. Masuk YouTube nih nyanyi. Dah, udah aman nih. Udah semua udah 8 ekor. Di situ 3. Grooming Host Bali. Itu channelnya Grooming Host Bali. Kayaknya banyak yang minta anjing kingdom money. Ya. Nanti saya kan kerja di grooming di Bali. Gitu. Kalau grooming di sini mah
Jauh, Om. Ya ndak, ongkosnya kan double. Perjalanannya loh. Ongkir anunya kan double nanti. Anjing Bali, anjing Bintang Bali sebenarnya enggak lah. Anjing saya enggak. Enggak ada yang loh. Jadi enggak sih. Sampai 6 hektar ya. Mau lanjutan? Surya Kennel. Ingat tuh saya Surya Kennel biasa. Di depan kan ada. Surya Kennel pokoknya kepoin tuh Instagramnya Surya Kennel tuh anjingnya udah bagus-bagus loh. Mana nih? Ini nongol nih, enggak dikunci. Masuk. Apa yang nongol? Kamu masuk, kamu nggak dikunci, kamu tuh masuk, masuk. Ini. Nah. Oh ini kuncinya nggak ada satu lagi. Udah nggak apa-apa. Udah. Gitu aja. Tuh anjingnya bagus-bagus tuh. Pokoknya kepoin tuh Instagramnya bakal nggak nyesel. Nggak bakalan nyesel. Lihat anjingnya gede-gede, gembul-gembul. Ada ntar aja kelihatan lah tuh, nggak ada yang namanya cepat tipu di sini ya. Pokoknya kalau kalian yang seneng sama anjing Kidemani, langsung aja kepoin Instagramnya, kepoin WhatsAppnya, nanti langsung dikirim. Ini anak yang champion ini. Oh, ini bapaknya Simba, ada champion. Bapaknya Simba ini namanya. Jangan di YouTube Simba diminta mani itu. Ini? Anaknya Simba. Dan. Ini anaknya Simba nih. Ya. Oi. Ini namanya si Pablo aja nih. Tampangnya tuh lihat dah. Pablo. Tablo, Tablo. Tampang blow on tampangnya. Pablo. Perjalanan sekarang 2 jam lagi balik. Oh. Enggak sampai 1.5 jam. Udah ekstrim. Itu 10 juta 3 itu. Ya namanya asli kan. Harga sesuai dengan kualitas. Kemarin dua dia beli 10 juta kan udah dikirim buat dari Jakarta. Oh, yang dari kita itu loh, dua. Dari sini itu anjingnya. Dia beli dua 10 juta dulu. Sekarang beli lagi tiga, kita kasih 10 juta. Itu Kintamani loper banget tuh. Ini Kintamani ras apa? Pom. Ini pom-pom. Nanti mau kawin sama Willow. Pom-pom. Jadi cowok ya? Dipinjamnya taruh sini 2 bulan. Langsung beranak sini ya? Masuk guys. Seru guys. Gemuk ya. Ih dingin sana. Oh yang itu, yang tadi itu. Oh bagus. Oke guys, kita sekarang pulang. Udah dingin banget di sana. Nah, pokoknya kalian yang pengen pelihara anjing Kintamani asli, pokoknya kalian kepoin aja Instagramnya Surya Kennel. Pokoknya kalian tidak usah takut yang namanya anjing apa namanya pure Kintamani. Jadi kalian langsung aja kepoin Instagramnya, Facebooknya. Ini berada di Kintamani asli. Anjingnya juga Kintamani asli. Pokoknya tanpa mix max pokoknya anjingnya. Dan kalian kalau pengen langsung memesan langsung booking anjingnya, kalian langsung aja WhatsApp ke orangnya. Nah, kalian langsung aja WhatsApp ke nomor ini ya guys ya.
0812 4055 55 52 77. Langsung aja kalian WhatsApp, itu nggak bakalan yang namanya tipu-tipu tuh nggak ada di sini ya. Ini langsung diantar anjing yang ini, anjingnya lu gemul-gemul banget tuh. Ini di belakang kita bawa 8 ekor anjing ya. Itu semuanya dibawa keluar kota. Ada yang ke Jakarta, kemana tadi itu lagi tuh? Malang. Ke Malang, pokoknya semuanya. Surabaya, pokoknya semuanya bawanya keluar-keluar nih. Nyanyinya gemul banget, ini kelas-kelas. Pokoknya kalian kalau yang ada budgetnya sih ya, kata ownernya sekitar mulai dari 1,5 juta. Ya artinya sekarang kualitas, harga sesuai dengan kualitas. Gitu. Pokoknya yang namanya tipu-tipu itu di sini tuh tidak ada ya. Pokoknya kalian ikuti terus Instagramnya, kepoin Instagramnya Surya Kennel. Dijamin kalian gak bakalan nyesel guys. Lihat aja tampang anjingnya kayak gini. Tuh. Lihat tuh, udah si gembul nih. Ini kata ownernya sih yang paling spesial. Enggak, yang Momo spesial. Oh, Momo spesial ya? Momo, yang gede. Di belakang yang, ya? Ini nih. Jadi kalian yang kalau yang pengen yang stambum juga ada. Semua stambum. Semuanya stambum sih. Pokoknya semuanya asli. Enggak ada yang namanya mix max itu udah enggak ada, guys. Pokoknya kalau kalian pengen transaksi langsung aja langsung ke orangnya. Dijamin anjingnya gembul, sehat. Lincah, lahap makan, vaksin udah pasti lengkap. Vaksinnya Eurikan. Udah itu, pokoknya selamat sampai tujuan. Ini sekarang kita mau pulang dulu nih, perjalanan 2 jam lagi. Perburuan untuk hari ini, guys. Ke surganya Kintamani. Surganya anjing Kintamani. Nih sekarang lo, tuh ada yang dibully lagi. Oke, ikuti terus channel saya ini di Grooming Host Bali. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga komen atau kalian punya ide-ide, ada punya saran, langsung kalian komen di bawah ini teman-teman. Oke guys, selamat malam dan salam dog lover. Bye.